ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وامامنا ومجاهدنا ومربينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حاضرين جماعه صلاة المغرب مسجد الرحمن ان الله باراب ميلسا begitu pula para pendengar suara muslim di mana pemberada karena yang malam ini live juga uh, <tuh> kita masih pembahasan rukun iman yang kelima al iman bilyomil akhir <tuh> dan kita sudah membahas tentang tanda-tanda dekatnya kiamat kalau kiamat itu ada dua ada kiamat surah ada kiamat kubro, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kita masih pembahasan tanda-tanda kiamat kecil. Walaupun buat kita secara pribadi, masing-masing <tuh> ada kiamat pribadi, Pak, yang namanya apa? Kematian. Sebenarnya kalau kita sudah mati, itu kiamat. Selesai sudah, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya matinya khusnul khatima, insya Allah. husnul khatimah insyaAllah. Husnul khatimah diterima amal salehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dan masuk surga tanpa hisap bersama Rasulullah. Amin. Allahumma amin insyaAllah. Jemaah sekalian, <tuh> hidup ini, dunia ini tidak selamanya akan berada. Puncaknya nanti akan Allah munculkan yang namanya kiamat. Nah tanda-tanda kiamat kecil ini kesimpulannya tiga sebenarnya. Yang pertama adalah B satu Rasul diutus diutusnya baginda kita Rasulullah karena Nabi mengatakan Ana bu itu Ana wasaah kahatain aku diutus oleh Allah antara aku dan kiamat ini bagaikan dua jari ini. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan kedua jadinya ini jari tengah dan jadi jari apa jadi jari telunjuknya ini. Nah, berarti Nabi di sini, kiamat di sini. Ini 1400 tahun yang lalu. Nggak tahu sekarang, Mbak. Tentunya sudah lebih mendekat lagi, ya. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua tanda kiamat kecil ini adalah antadhi al-amanah. Kemudian lepasnya, hilangnya amanah Sampai para masing-masing pemikul amanah, pemangku amanah, dia mengentengkan. Dia tidak punya tanggung jawab. Apapun bentuk amanah yang Allah bebankan kepada kita, saya punya amanah sebagai kepala rumah tangga. Saya tidak boleh menelantarkan istri saya, saya tidak boleh menelantarkan anak-anak saya. Kalau saya tidak peduli, tidak punya tanggung jawab, tidak punya amanah, berarti kita mempercepat kiamat. Dan fenomena ini sudah mulai bermunculan sebenarnya. Terus tingkatkan Pak amanah sampean di kantor. Amanah sampean di pekerjaan sampean. Pekerjaan jenengan ya. Apapun pekerjaan kita. Jaga amanah tidak. Ada kejujuran tidak. Profesional tidak ketika kita kerja. Asal-asalan tuh bagaimana. Ini kalau sampai tidak memperhatikan bab yang satu ini berarti orang ini mempercepat datangnya kiamat pula. Apalagi amanah yang menentu men menjadi sebagai penentu terhadap kebijakan umat di wilayah-wilayah pemerintahan. RT RW apalagi lurah ya habis RT habis RW lurah Lura, Pak ya lurah terus apa di atasnya camat Wali kota, kalau di Surabaya, kalau di daerah namanya bupati, di atas bupati ada namanya gubernur, di atas gubernur ada apa? Ada presiden dan menteri-menterinya itu. Ini amanah besar. Satu sisi, kalau kita bisa menjalankan, maslahatnya banyak, Pak. Sebanyak umat merasa tenang karena kepemimpin, kepemimpinannya itu, sebanyak itu pula pahalanya. Dan malaikat mendoakan kepada pemimpin yang seperti itu. Tapi ini optimis tapi ya, optimis ya. Optimis ya Allah. Ini tanggal 20, Pak, berbarengan dengan wisudanya anak stirki Adik-adik ini harus bangga ya. Nanti yang lulus berbarengan dengan dengan diangkatnya presiden baru. Anda menjadi presiden-presiden di masjid-masjid yang ada nanti. Ya di tengah-tengah umat seperti itu insyaallah ya. Kayak ini sinyal juga, Pak, berbarengan dengan 20 wisudanya Wisitki. Barokah insya presiden yang di pusat insya Allah ya. Amin, amin ya, ya amin. Aminkan ini, aminkan. Harus optimis, optimis. Sebab kalau antum tidak optimis capek. Pakai logika antum tidak nyampe, tidak nyambung, Stres. Saya cukup lama di dunia politik. 15 tahun saya di dunia politik. Saya mau fokus bersama adik-adik di sini. Bersama Ustaz Farabi, Dr. Sobe, Ustaz Yasir. Saya mau fokus di sini udahlah yang di, sana di sana tapi kita doa. tapi kalau dimasukin ya beginilah kondisi bangsa dan negeri kita dimanapun berada ya tidak hanya Indonesia pak Malaysia sudah mulai sinyanya sudah mulai positif ya dan mulai nyambung pak Malaysia dengan Indonesia Insya Allah ya terus sampai Allah percaya kalau ini hilang berarti ini tanda dekatnya apa kiamat tanda tanda kiamat kecil kata Nabi begini sajalah Sebelum kita kemana-mana, tanyakan pada diri kita ya masing-masing kan pegang amanah ya adik-adik amanah belajar ya target hafalan 30 juz itu amanah kalau bisa sebelum 4 tahun biar wisudanya lebih cepat lagi wisuda tahfidnya maksudnya wisuda kelulusan stikinya belum di wisuda dua kali nanti lebih nah, bisa wisudanya dua kali ya wisuda tahfid yang tuntas lebih duluan dan wisuda yang sudah lulus 30 juz ya lulus 4 tahun ini jadi sajana S1 ini amanah semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya berharap Bapak para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitra muslim, monggo Pak evaluasi pada diri kita ini. Kalau saya mati ini kira-kira bisa nggak mempertanggungjawabkan semua amanah saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena niat kita belajar al-iman bil yaumil akhir supaya kita sadar, Pak, di dunia ini yang terbaik. Saya akan memikul amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini apapun bentuknya, kepala rumah tangga, sebagai ASN atau apa saja, pegawai, buruh, tani, nelayan, politisi, negarawan, apalagi birokrat, ya, teknokrat dan lain sebagainya, ini amanah. Ini sanggup saya untuk saya bawa ke akhirat. Karena orientasi saya orientasi akhirat. Saya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kedua ya. Diutusnya Nabi sudah dekat kiamat sebenarnya. Kemudian nanti dengan perjalanan waktu. Ini banyak orang lupa Pak. Kepada amanah yang ditanamkan. Disampaikan Rasul kepada kita. Nah yang ketiga apa? Kesimpulannya itu adalah. ayus biha ru'atul ghanam min ashabithar wal kusur al aliyah. Kalau dalam keterangan hadis ini. Ini terjadi inkilabil haqa'ik. Terjadi apa ya? Apa, realita kehidupan berbalik, berbolak-balik jemaah sekalian di akhir zaman ini orang yang kita anggap biasa-biasa saja di sekolahnya juga nda rengkeng-rengkeng banget kehidupannya apa-apa sekolah kadang orang tuanya ngutang segala macam miskin tiba-tiba mendesak banyak orang kaya mendadak pak OKB ya OKB namanya OKB orang kaya mendadak. Enggak siap dia ya, mas kalian. Kan beda pak orang kaya pak dengan mengikuti ritme kehidupannya ya pelan-pelan bertahun-tahun kemudian sukses dengan orang kemudian kaya mendadak. Enggak tahu biasanya yang kayak gini pak berhadapan berbenturan dikejutkan dengan kenyataan kenyataan real menghalalkan segala cara sehingga dia bangun rumahnya dia bangun kerajaannya, dia bangun wah segala macam. Bermewah-mewah di atas penderitaan orang-orang yang ada. Dan muncul kesombongan diri. Kalau bahasa Nabi, wa antara al urata al Engkau melihat orang yang al-hufat tidak bersandal, al-urat tidak punya baju, al al-ala orang miskin, tapi ya tatawalun Berlomba-lomba untuk membangun singgasananya itu. Kayaknya ini sudah mulai bermunculan juga jamaah sekalian. Ya. Dan jadi kekuatan tersendiri, Pak. Kekuatan sendiri. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita takuti juga bahasa Nabi wa antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat antaidal amatu rabbataha tara al hufat al al ala yang seperti itu itu bermunculan Ya walaupun saya sempat men 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 apa, merenungi makna hadis ini dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah utuhat rabbaniyah al islamiyah. Nanti Pak banyak negara-negara kafir ini ditaklukkan dan menjadi negara-negara yang kembali kepada hukum Allah, hukum agama ini, hukum Islam ini insyaallah. Hukum Islam yang rahmatan lil alamin. Hukum Islam yang orang masuknya pun juga berbondong-bondong ya mas sekalian berangkat ke sadarat ataupun dia menolak kita perang menang ini ini walaupun fenomenanya pak sudah mulai bermunculan saat ini ini katanya berkat perang di Gaza ini ya akhirnya di Perancis di Amerika di Inggris jadi ya Eropa lah secara keseluruhan di Berlin di Jerman. Itu berbondong-bondong Pak Hampir tiap hari Pak 50, 70, 100 Masuk Islam Ini barokah daripada Perjuangan jihad ini Dan yang menarik Kemarin katanya Yaki salah satu pangapnya Pangapnya Israel Pak Terbunuh Perang di Gaza kemarin ya mas sekalian Mudah-mudahan benar berita ini kalau benar Pak, saya nanti malah akan syukur secara khusus, ya mas kalian orang nomor satunya angkatan bersenjatanya, angkatan daratnya itu. Kalau sekarang kasat barangkali ya, kalau sekarang kasat kepala angkatan, apa, ketua kepala satuan angkatan darat itu. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tanda-tanda secara umum. Tapi kalau antum lihat tanda-tanda kecil ini kalau dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat semuanya ini sudah sudah nampak. Saya berani mengatakan 90% sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya gitu. Tadi saya katakan doyaul amanah. Kita ajam. Orang-orang pak perang di mana-mana. Ya. Kemudian qabdul ilm. Waduhurul jahl dicabutnya ilmu pengetahuan yang muncul orang-orang bodoh. Bisa berfatwa. Seakan-akan dia alim kabir. Ya padahal baru LC pak. Apalagi tidak LC Pak Ngaku LC, ada juga Pak Tidak LC tapi ngaku Ngaku LC Waduh, LC Masya Allah Ilmunya segitu-segitu saja Pak Seakan-akan sudah mengetahui semua ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. ilm Berfatwa tanpa ilmu Dallu wa Dia sesat dan menyesatkan orang lain Dan uniknya banyak orang mengikuti Pak banyak orang mengikuti Oh, kalau antum ngikutin sosmed, kadang kita tertawa sendiri, Pak. Ngomong apa nggak jelas, tapi seakan-akan percaya diri ya, Dan orang terkesima. Terkesi, Walaupun nggak paham, difaham-fahamkan, Pak. Oh, maksudnya ditafsiri sama orang yang paham, Pak. Bayangkan. Unik. Ya. Daya ilmu. Daya ilm ini bukan ilmu yang dicabut, Pak. Tapi logika yang sudah masuk di kepalanya kadang-kadang nggak -kadang dipakai sekarang banyak Pak, mohon maaf, mohon maaf saya berbicara begini, banyak profesor justru mist, bermain dengan dunia mistis. Karena tidak laku. Percaya Pak. Percaya dengan dunia-dunia dunia 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 klinik seperti itu. Doktor, S3, S2, S3, bahkan profesor. Ilmunya kemana nggak nyambungnya Pak Ya, nah, Mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian subhanallah, apa namanya intisarul zina menyebarnya zina mudah-mudahan tidak ada di sini ya jamaah rahmah semuanya terbebas dari penyakit yang satu ini insya Allah ya ya hati 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 zina ini hati hati zina walaupun Nabi sudah mengatakan ini zina pak satu penyakit yang akan menimpa kepada semua manusia la mahalatalah rasanya nggak terbendung lagi pak dan itu di mukaddimah kata Nabi zina mata dulu sampai beliau mengatakan wal ainani yaznian atau taznian wa zinahuma apa? an-nazar dua mata itu zina dan zinanya mata itu apa? memandang lawan jenis dengan penuh syahwat ya wal udunani yazdian dua telinga juga zina kata Nabi zinanya telinga itu pak Senang mendengarkan omongan-omongan kotor, corok, porno, ya, omongan-omongan terkait dengan urusan lawan jenis, no, asih, baik itu lagu ataupun obrolan-obrolan kayak kayak -kaya itu. Adati ini semua mukadimah mukadimah zina, La halatana, susah untuk dibendung kata Nabi. tangan pun zina, zinanya tangan ini albatsh menyentuh lawan jenis, jenengan laki-laki yang bukan mahramnya, apa bersalaman dengan yang bukan mahramnya atau kebalikannya, itu saat sampai menyentuh tangan wanita, pak syahwat, aubidunis syahwat, jenengan sedang zina. <tuh> itu tangan kita sedang zina, pak, tangan yang zina, warajuliyasni zinanya kaki itu al khutah melangkah ke tempat-tempat maksiat hati-hati pak hati-hati ini ini saat ini peluang-peluang ini terbuka bebas baik langsung ataupun tidak langsung baik offline atau online nah, bahasanya begitu sekarang offline atau online nampak semua dibuka luar biasa ini dunia sekarang tidak ada sekat lagi jemaah sekalian antum bisa tidak menjaga semua ini intisarul zina wantisharul riba riba juga menyebar ke mana-mana. Zuhurul ma'azib wal Di mana-mana konser-konser musik pak laku keras. Sampai mau uang, keluarkan uang 5 juta. Mau berangkat ke Singapura, mau berangkat ke Hongkong, berangkat. Hanya tontonan semalam saja seperti itu. Dan begitu datang pak, histeris semua aja mas kalian. Baik yang di Surabaya, yang di Semarang, yang di Solo, yang di Jogja, apalagi yang di Jakarta, di kota-kota besar, di Medan, di, di ujung pandang. Orang semua terhipnotis dengan lagu-lagu, dengan tontonan-tontonan musik seperti itu. Kas satu syubul humur, banyaknya minuman keras. Wastih lalu dan dianggap minuman yang wajar. Awalnya sekarang di Bali dulu Pak ya. Bali dulu. Gak tahu nanti di mana Pak daerah-daerah yang terus terus dianggap lama kelamaan pak dianggap yang wajar minuman seperti itu kemudian ekor daliman zohrafat masajid masjid wa tabahi biha orang membangun masjid megah megah mentereng tapi kosong kalau bangun masjid serius pak megah kalau saya punya prinsip pak masjid yang saya yang kita bangun harus lebih baik daripada rumah saya itu prinsip dan harus lebih makmur daripada rumah saya. Silakan, Pak. Masjid megah tapi makmur. Dakwahnya juga makmur, aktivitas sosialnya juga makmur. Mudah-mudahan Ar-Rahman begitu jamaah sekalian. Dan masjid-masjid yang lain. Kalau tidak, nah ini ini masalah kita jamaah sekalian. Jujur ya, Akhi, stitki itu dibuat untuk itu. Supaya stikki, Pak memperlambat datangnya kiamat. Karena sekarang banyak masjid dibangun-dibangun, begitu selesai Pak, kadang-kadang jadi tukaran pengurusnya di dalam. Tidak. Kita pengin masjid yang kompak, Pak. Seideh, sevisi, semisi. Niatnya sama, tujuannya sama. Makmur. Tidak ada gap antara yang senior dengan yang junior, Pak. Saling melengkapi satu sama lain. Masuk ke masjid, Pak. Laya khafuna laumatalaim. Tak punya perasaan takut. Tenang masuk ke masjid. Sekarang orang Pak masuk ke masjid, ada yang ketakutan. Masjidnya seram, Sampai dicap di, masjid-masjid kelompok-kelompok tertentu. Sehingga begitu kita masuk takut ya Pak sekalian. Padahal kata Allah, "Inna ma ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Apa? Apa? Wa aqamus salah wa atuz zakat wa lam illa Allah. Tidak punya perasaan takut, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid, Pak, tenang. Tidak punya perasaan takut. Nah, Saudara, ini ayo kita evaluasi, Pak, masjid-masjid yang ada jemaah sekalian. Baik, begitunya apa? Kasatul qatl, banyaknya pembunuhan. Hmm. Ini juga ya, Tiba-tiba orang mati di tol, Pak dua pekan yang lalu di bawah lereng tol, di bawah tol, di bawah sedikit Pak sudah tinggal kerangkanya saja mayatnya siapa nggak tahu. Ini Indonesia loh Pak. Indonesia Pak bukan Irak, bukan Suriah, bukan zaman, bukan apa Pak. Di Indonesia Pak hampir tiap hari ada berita pembunuhan. Kasatul Qatal. Takarubuz zaman. Terjadinya percepatan waktu. Punya perasaan waktu begitu cepat Pak. Saya perasaan pagi jam sini ini pak kayak dua tiga hari yang lalu ya, ya, pada sudah satu pekan di sini, satu tahun kata Nabi seperti sebulan dua bulan pak. Nanti akan ada muncul perasaan begitu, jamnya sama, detiknya pun sama sejak ada Malik sampai sampaikan sama pak. Cuma perasaan kita kok cepat waktu ini, tiba tiba tidak terasa umur sudah kepala dua, kepala tiga, kepala empat, kepala lima, kepala enam. Uniknya pak kita tidak merasa tua. Tidak merasa sudah mendekat dengan ajal. Waktu sudah terbuang. Pak Kita mendekati ajal. Tidak punya perasaan begitu. Artinya apa? Dicabut keberkahan waktu ini ma'asyil muslimin. Ya, bul zaman. bul aswak. Termasuk juga pasar berdempetan. Bermunculan Pak. Mall-mall banyak di mana mana dibangun Pak. Nanti bangkos jadi tumbuh lagi Pak. Tumbuh terus begitu Pak saya pernah menyampaikan di sini kalau antum lihat dari mulai waru pak budara waru sudah ada 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 musli di situ ya terus hitung pak sampai ke perak sini ya sekalian itu belasan mol pak satu jalur tp nya saja ada enam ya enam atau tujuh pak nggak tahu hah enam ya tp enam ya apa tp Allah alam tapi itu apa gitu ya Nah, sudah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bul aswaq. Pasar banyak. Masjidnya juga banyak megah-megah, tapi yang makmurnya, Pak, orangnya justru beriktikafnya di masjid. Di mana di pasar, Pak? Tawafnya di pasar. Iktikafnya di pasar, di mall. Dan betah ya, sejam, dua jam, tiga jam betah. Di masjid, Pak. Apalagi imamnya lama sedikit ya, akhirnya. Keluar hadis. Afat tanun antaya mu'ad. Waduh, hadisnya muat disebutkan pak. Yang jadi imam karena kepanjangan. Tapi kalau dia panjang di mall, tidak fatah dan antaya sahibul mall, tidak pernah begitu pak. Ini ini hidup ya hidup. Ini antum bisa membaca ya, antum punya iman atau tidak dalam masalah ini. Kalau antum punya iman pak, antum masjid menjadi rumah kedua antum. Gelisah kalau antum tidak sholat di masjid itu. Lima waktu itu tidak sholat di masjid gelisah pak ada yang kurang dan istighfar bahkan taubat bukan hanya istighfar taubat taubat dan kenapa saya tidak ke masjid jangankan kemudian sampai tidak tersalat tidak di masjid pak terlambat pun gelisah ya nah saudara ini fenomena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian zuhur syirik fi hadil nampak syirik di mana mana dikemas sedemikian rupa pak bentuk-bentuk syirik itu silakan nanti Mungkin ada pembahasan sendiri ya dengan Ustaz Isa atau siapa membahas masalah syirik ini ya mas kalian. Kemudian zuhurul fuhsh. Wa qati'atul rahim wa jiwar. Nampak pak kekejian di mana-mana. Terputus tali silatul rahim. Buruk hubungannya dengan tetangga kanan kirinya gitu. Halo. Kita hidup di Surabaya pak ya. Halo. Jangan-jangan saya nanya siapa nama tetangga saya. Saya tidak faham pak musibah itu pak ya minimal sampean tidak punya masalah sampean berkeyakinan tetangga ini saudara saya sakit dia sakit saya masalah dia masalah saya walaupun ada masalah yang kadang-kadang yang susah pak tidak masuk dalam logika kita tapi ya sudah kita jangan ikut-ikut urusnya dia yang penting saya ingin berbuat baik bagi yang bersangkutan ya ini nanti akan terjadi fenomena di akhir zaman pak puncak kalau di Eropa sudah begitu ya. ya. Saya hampir tiap tahun ke Eropa ya, ya. ke Australia itu ngelihat pak tetangga kanan kita tidak tegur siapa ya, ya. Nafsi nafsi ya dewi dewi antum masak ikan asin ada orang Indonesia ya gimana? Karena saya datang dimasakan dimasakkan ikan asin pak terganggu tetangga itu polisi datang masa apa ini mengganggu tetangganya tanda tangan sekali lagi antum dideportasi dipulangkan pak kalau kita masak masak ikan nasi, alhamdulillah ya mudah mudahan dikirimi ya kadang kadang nggak dikirimi juga pak padahal kata nabi kalau kau masak kuah masak masakan yang enak dan nyambung pak ke tetangga berikan perbanyak kuahnya kata nabi berikan tetanggamu itu sampai beliau mengatakan wala yusini bil hatta dhanantu annahu terus menerus jibril datang menemui aku sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak warisan dariku gitu jaruka jaruka kata nabi sampai beliau mengatakan mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat. Beriman pada hari akhirat. Pengen masuk surganya Allah di akhirat. Faliukrim jar. Muliakan tetangga itu. Jadi untuk melihat Pak kita ini ke surga atau tidak Pak. Punya iman atau tidak. Lihat bagaimana hubungan kita dengan tetangga ya. Tetangga. Jar, jar, jar. Ini nanti akan muncul pak. Yang dapat lagi zuhurul fahs bil jiwar, muncul pak kekejian antara tetangga, selingkuh dengan tetangga. Aduh, ini lebih parah lagi ya. Selingkuh dengan tetangga. Selingkuh dengan istri dan suaminya tetangga, bayangkan. Ini lebih parah lagi ya. Itu kata Nabi, salasun la la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun azim atau firwa walahum azabun alim ada tiga macam orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara pada orang itu Allah juga tidak akan melihat orang itu Allah juga tidak akan mensucikan orang itu dan bagi orang itu azab yang sangat pedas apa salah satunya itu orang yang zina dengan halilah tajarihi yang zina dengan tetangganya selingkuh dengan tetangganya itu kejam ya akhirnya itu merusak merusak kehormatan merusak harga diri wah merusak silaturahim macam-macam nauzubillah ini juga tanda-tanda kiamat seperti itu ya yang apa berikutnya apa wah banyak orang tua Pak tapi gayanya gaya kayak anak muda Pak umurnya 70 pakai jin rambutnya Pak dia apa Terus ini ram, apa, apa, namanya keriputnya pak ditarik ya kalian? Datang ke dokter siapa katanya pak? Dia tidak tidak ingin muda, tidak ingin apa? Tidak ingin tua pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya kaget ya. Saya pernah khutbah nikah hmm. di salah satu tempat saya tidak perlu menyebut cukup dikenal di satu tempat yang sangat terkenal di Surabaya ini saya khutbah saksinya itu yaki orang yang sangat dikenal umumnya tapi hamil mendekati 90-an tapi mohon maaf yaki. ini pipinya pak kalah pipi saya pak saya masih ada keriputnya saya pak ini kan turun saya pak ya kalau saya digini kan baru saya agak agak muda pak ya ya saya agak muda, agak muda. Kalau saya digini kan agak muda pak Makanya kalau pakai bedak, suruh ke atas, yang jangan ke bawah. ya. Ke bawah, itu semakin tua ya, khi. karena turun. Suruh ke atas kayak gini. Ini Kata orang Madura Pak Tanyeng Apa Tanyeng ini Pak Tidak ada keribut sama sekali ya Bersih putih Terus pakai emas putih ya, ya Ini kalung juga emas Emas putih Pak Ininya beliannya utuh ya, ya? Belian utuh Saya ngelirik, Pak saya beliannya Kemudian saya khutbah Pak khutbah. ini orang kakeknya T katanya Pak. Tapi matanya Pak. Tidak bisa di. Matanya tidak bisa dioperasi Pak. Orang kalau sudah tua matanya Pak, ada putih-putihnya kan Pak ya. Terus kelopaknya itu ya kita turun sendiri Pak ini. Jadi ininya ininya rapi, ininya kenceng tapi matanya Pak ya mata tahun 90. Bisa ya. Ini kalau pas dokternya yang ngurus mati Pak. Tidak bisa ngoperasi sebagaimana dia. Stres orang gini ya kalian Belum tentu dia lari ke Singapura sama dengan yang ditata di sini, jamaah kalian atau dari kecilnya mungkin lebih parah lagi pak akhirnya berputat habis dunianya karena untuk mempermudah dirinya jemaah ya, sekalian ya. nah saja ya kaya. yang tua tua pak ya ya sama sama putih pak biarkan saja tidak usah disemir semir jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini Mas muslimin ya saya banyak yang nyuruh nyemir pak Ustaz, biar agak mudah sedikit Ustaz. semir biarkan saja ini alis pak sudah keluar ubannya pak sudah keluar keluar pak yur lihat pak yur ya buat lihat ada ada putih ya? ada beberapa biarkan saja biar tahu kalau ini saksi pak buat kita semua masyal muslimin nah saudara ini akan bermunculan pak banyak orang tidak siap untuk jadi tua terutama ibu-ibu halo ibu-ibu ya hati-hati ibu harus tahu diri kalau sudah masuk kepala lima kepala enam tahu diri di format bagaimanapun pula di permak bagaimanapun pula hat Tak juga lipennya lipen eh, apa lipen pak lipstiknya itu tebelnya bagaimana pula bedaknya satu mili tetap balik lah pak dia menipu dirinya aja sekali membohongi dirinya pak dan kalau pun yang berhasil pak apa yang dia cari pingin dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya fitnah lagi pak hanya dekat orang itu pak Begitu dia cuci muka, wudhu meluntur semua. Berjatuhan, Pak. Bajunya kena bedaknya, kena lipstiknya, kena kosnya. keluar aslinya, Pak. Kayak malampir. Apa malampir ya? Kemana-mana ini, Pak. naik ikhwata liman di muka Allah SWT. Begitu berikutnya pula, kasatus syuh. Orang, Pak, pada medit semua. Pada kikir. Semua hitung-hitungan dihitung-hitung, Pak. Sampai untuk amal-amal sosial penuh perhitungan. Tidak mau rugi diri dirinya. Pak. Dan tidak pernah berkontribusi apa yang sudah saya berikan buat agama ini. Medit. Orang jadi kalau orang medit, ya, Pak, kalian itu mempercepat apa? Ya, Kiamat. Dan orang kalau loman ya, akhi, kalau orang suka berbagi, Pak. Allah, Pak. Hidup sampean barokah. Sampai menyenangkan orang, Pak. Sampai juga bakal disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit sampean Pak ketemu nanti apa namanya? obatnya Pak. Karena Nabi mengatakan tadawu bis berobatlah kalian dengan sedekah. Sedekah itu Pak bisa mengobati berbagai macam penyakit. Naam, sampean sumpek-sumpek Pak berinfak. Sampean merasa dosa akan dosa besar Pak berinfak. Yukafir anhu sayyiati, dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah ini. Tapi kalau medit, Orang medit ini, Pak, dibenci Allah, dibenci orang. Iya kan? Apalagi medit, Pak, di rumah, Pak, dibenci sama istri. Iya, Pak, Medit Ber juga sama tetangga, Pak. Dak akur sama tetangga. Di kantor juga penuh perhitungan, penuh, 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 penuh Pak. Kalau keluar, Pak, bareng-bareng makan, senang, Pak, diajak. Tapi, tak pernah, tak pernah ngeluarkan apa, untuk... Untuk bayar, Pak. Kalau mau bayar, pura-pura, keluar-pur. Dompetnya susah, ya, Pak. Ada sih orang-orang kayak gitu Jamaah, saya antum lihat Pak, orang-orang kayak gitu, Pak, hidupnya nggak akan tenang. Tapi kalau orang-orang loman suka berbagi, Pak, coba saya lihat orang-orang kayak gitu, Pak. Saya perhatikan tidak sekali dua kali. Orang-orang yang suka berbagi, Pak, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperlambat datangnya kiamat. Karena sampean didoakan sama orang-orang baik. Ucum Ya, jangan kikir. Jangan apa? Jangan Jangan apa Jangan menyimpan-nyimpan haknya orang. Kemudian jamaat sekalian. Kasratuz zalazilah. Banyaknya gempa bumi. Sudah mulai ya. Dulu saya masih ingat Pak. Tahun 60-an, 70-an. 80-an, 80-an. Jarang gempa bumi. Setahun paling sekali Pak. Sekarang setahun berkali-kali ya. Ini sudah sinyal Pak. Kasratuz zalazilah. Kemudian zuhurul khas. Walmas walqadaf. Sering Pak. Namanya apa? Gerhana apa? gerhana apa gerhana gerhana matahari atau gerhana tengah bulan baik separuh cincin atau apa apa atau utuh bermunculan dulu pak gerhana bulan mungkin lima tahun sekali ya saya masih ingat pak kalau di kampung terus mukul mukul apa mukul apa kentongan tuh pak supaya orang sadar eh keluar keluar ada bulan lagi kering bulan lagi sakit katanya kemudian kita pergi ke masjid kita salat ya, sekarang jadi tontonan justru pak ya karena jadi tontonan. Kemudian zihabus salihin ya Allah. Mulai bepergian pak. Banyak orang-orang saleh mati mendadak. Orang-orang baiknya dipanggil duluan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pak. Gak tahu. 50 tahun dipanggil. Ya, kalau saya melihat pak. Ini sebenarnya sejak abad-abad pertengahan sudah pak. Dari sampai sekarang ini. Dari Rasul sampai sekarang dia abad ke-6, abad ke-7 itu. Zaman Imam Imam Nawawi Pak tidak sampai 40 tahun umurnya. Zaman, 36 tahun meninggal dunia ya. Tapi dia punya karangannya yang sangat spektakuler ya. Riyadus Salihin. Masya Allah. Syarhal Bagawi, syarhussunnah Sunnah, dan lain sebagainya. Ada pak karyanya nyata jamaah kalian dan orang-orang baik begitu kadang-kadang dipanggil duluan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya tapi mudah-mudahan panjang umur pak ya panjang umur tapi saleh ya. Itu lebih bagus lagi jemaah sekalian. Tapi jangan kaget Pak nanti akan bermunculan pula tanda kiamat zihabus salihin, menghilangnya orang-orang saleh. Perginya orang-orang saleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Masya Allah Iltimasul ilmi asagir. Ini sekarang Pak yang menggali ilmu justru orang-orang yang orang-orang yang kita anggap remeh Pak. Nanti jangan kaget Pak akan muncul ilmuwan-ilmuwan yang kita anggap dulunya orang ini Pak. Biasa-biasa saja. Tiba-tiba melecet. Saya nggak tahu apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak. Pokoknya nanti ilmu ini Pak dipegang sama orang-orang yang kita anggap kerdil selama ini. Ini juga sudah bermunculan. Zuhurul kasiat al-ariyat. Munculnya perempuan-perempuan berpakaian tapi tidak berpakaian ya Mas Kalim. Berbagian tapi ketat lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua apalagi transparan pak lebih parah lagi masyarakat muslim ini aduh ayo antum pak kalau pergi ke mall siapa yang bisa selamat mata kita pak dari pemandangan seperti itu jamaah adik-adik hati-hati adik, 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 ya hafalannya banyak hilang nanti betul saya paling 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 anu pak paling paling utik, paling berat ketika diajak sama ibunya anak-anak atau sama anak-anak sama mantu-mantu mau diajak makan pak di di tempat-tempat seperti itu. Jangan lama-lama tapi di mana? Siapkan dulu, udah siap baru Abi datang lebih siap datang baru kita masuk. Kalau enggak, Pak, mata ndak bisa, Pak. Enggak mau melirik, ngelirik juga ya, Pak sekalian. Dibenturkan kita, Pak. akhirnya Stefan pulang-pulang ya hafalan banyak hilang, Pak. Banyak hilang apa? Enggak barokah ilmu itu. kalau kemudian tidak hilang, Pak, hati-hati jangan-jangan istidzat bin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takuti jemaah sekalian. Tapi nanti akan muncul pula jamaah sekalian at-tahawun <tuh <-tuhun> bis sunan allati <tuh raghba fil islam mengentengkan <-tuhun> sunnah-sunnah oh, nabi sallallahu alaihi wasallam waktunya habis ya saudara ini masih banyak Pak kasratul mautul faj'a banyak orang mati mendadak tak pakai buka di masa sakit tiba-tiba mendadak mati pak. ya terus kasratun nisa wa rijal banyaknya wanita sedikitnya apa sedikitnya laki-laki. Nanti puncaknya yakin satu laki-laki pak dikelilingi empat puluh wanita. Kalau 8, 9 sudah ada pak ya. Ya, kemarin saya lihat di Thailand tuh, Thailand tuh di Filipina pak, di mana tuh 11. Ya, resmi di Ya, nanti puncaknya satu anak orang laki-laki empat -laki, puluh wanita. Bayangkan. Dan itu akan diformalkan pak. Daripada zina katanya pak ada orang yang mau menanggung logika itu logika sudah sudah ya nauzubillah ya kasratul kadzib wa adab at fi banyaknya dusta berita-berita hoax menyebar Pak kita tidak bisa lagi mengklarifikasi sampai kita percaya pada berita-berita seperti itu ini sekarang sudah 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 bermunculan ya Mas kalian ini panjang ya jumlahnya kalau saya baca satu persatu ada berapa ini ada 57 yang ada di kitab ini, di kitab yang lain Pak ada 87. Tanda-tanda semua itu sudah ada, tapi kesimpulannya ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, tanda-tanda kiamat kecil itu Rasulullah sendiri itu sendiri sudah tanda kiamat, kemudian hilangnya amanah dan puncaknya nanti orang menghalalkan segala cara, orang-orang miskin tapi berlomba-lomba Pak berbangga-bangga dengan kekayaannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilibatkan Pak dengan amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita kita masuk pada jebakan-jebakan fitnah seperti itu mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar bertobat. Mudah-mudahan istighfar dan tobat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur <tik> rahim. Allahumma inna nas'aluka salaha as-sa'ati wal barakat fil awqat. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.